Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV dan YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, hari kedua Ayu Ting Ting bebas dari karantina. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia nih untuk Iis dan juga Ayu Ting Ting, di mana Ayu Ting Ting langsung mengunjungi salah satu BTS pop di Senayan, di mana di sini menyajikan K-pop BTS pemirsa, dan di sini layaknya ada di Seoul. Wah, semuanya ada di sini, mulai dari pernak-pernik BTS sampai dengan lagu-lagu dari BTS. Nih, bagi sahabat semua yang ingin ketemu langsung sama Ayu Ting Ting, sekarang Ayu Ting Ting ada di Senayan City. Khususnya Ayu Ting Ting dan juga Bilqis ada di K-pop BTS pemirsa. Wah, hari yang menyenangkan untuk Bilqis dan juga Ayu Ting Ting yang hari ini bisa jalan-jalan kembali nih ya. Dan selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya dilancarkan, baik pekerjaan, karir maupun percintaan. Oke sahabat semua, inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini yang sedang jalan-jalan masih dalam konsep BTS pemirsa. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga ini bisa menghibur sahabat semua di rumah dan bisa mengobati rasa kangen sahabat-sahabat semua di rumah kepada Ayu Ting Ting yang memang akhir-akhir ini tidak nampak di layar televisi. Dan itu Ayu Ting Ting juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Rinaldi Ciu, di mana di sini Ayu Ting Ting mengirimkan hampers berupa piring dan juga gelas perayaan 25 Desember atau Hari Natal. Merry Christmas. Terima kasih sayangku Ayu Ting Ting dari Rinaldi Ciu. Dan ini semua persembahan dari Ayu Ting Ting untuk sahabat-sahabatnya. Walaupun berbeda, masih tetap satu ya. Karena perbedaan bukan segalanya. Jadi di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat nih untuk yang merayakan. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan juga jangan lupa minum vitamin. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ampun, kasih aja lo ketemu di sini. Ditraktir Bu Ayu. Ditraktir Bu Ayu, maci Bu Ayu. Bu, dia beli yang kecil, kita dia beli yang kecil. Iya, gimana? Tahu lah, masa gue beli lu yang kecil. Tahu pun. Bu Ayu, ini beneran nih. Ya ampun, kasih aja lo ketemu di sini. Ditraktir Bu Ayu. Ditraktir Bu Ayu, maci Bu Ayu. Bu, dia beli yang kecil, kita dia beli yang kecil. Iya, gimana? Tahu lah, masa gue beli lu yang kecil. Tahu pun. Ditemenin siapa malam hari ini, guys? Iya, hai. Bocil tidur tuh di atas. Sialah. Kita menonton film Sel. Bagus banget, sumpah. Parah. Ini juga. Ya, gara-gara lu gar, gue gak nonton Kibuk, cu. Hah? Enggak, kan gue berapa episode lagi. Allah, ketemu lagi sama dokter. Let's start again ya, dok. Dan lagi cepet kok ya. Iya, kata dokter cepet banget ya, dok. Semangatin aku, dok. Amin. Thank you, dokter Cici. Airport mau balik, dia mau pergi ke Medan, guys. Take care ya. Ya, sarangnya tu mau cinggu ya. Jaja. Lagi di mana teh? Kita lagi di Kupang.